membuat nasi lemang. Nah, setelahnya dibungkus lalu dimasukkan ke dalam bambu. Kemudian ya, kalau semuanya sudah nanti dibakar untuk memasaknya ya, dengan cara dibakar. Di sekaliguskan kalian sambil memasak nasi lemang sambil bakar ikan. Lihat ikannya mantap-mantap. Nah, ini bambunya sudah dibalikan ya, jadi karena airnya sudah habis, sudah masak, ini tinggal mematangkan. Nah, ini dia hasil masakan hari ini. Mari kita persiapan, kita akan persiapan makan bersama nasi lemang sama ikan bakar. Wow. Ini juragannya. Juragan makan. Nyampe asar cuma baru 4 kali. Iya. Kak Moji saya sampai sini gak jam makan. Biasa temenin Kak Moji. Yang ini gak muncul-muncul nih, yang kan dulu. Gak kelihatan nih, sini. Mantap. Mantap.